Oke guys, kita udah lama banget nih nggak ngomong-ngomongin kura-kura. Sorry, it's DJ. Oke guys, jadi ada satu kura-kura lagi nih yang kemarin lagi menyita perhatian saya, dan ternyata namanya Redhead Amazon River Turtle. Ya, makanya kita masukin si Wonder Woman sama si Mira. Miranya Redhead. Nah, kayak gini ya, kalian bisa lihat Redhead. Lucu banget ya, beda banget dan jarang banget. Nah, ini ternyata adalah sebuah kura-kura berkepala merah. Kemarin ada di kontennya Bumi Reptil waktu dia lagi berkunjung ke rumah si kok siapa gitu ya. Dan ini ternyata adalah masih keluarga Podocmididae, ya, namanya Podocnemis Erythrocephala atau Redhead Amazon River Turtle. Dan ternyata dia ini masih saudara sama Unifilis ya. Kalau kalian cari di di internet, nah mungkin makanya saya mengantarkan cerita ini di sini. Ini dia agak-agak sedikit literaturnya Podocnemis Erythrocephala, tapi dia itu masih saudara dekat sama Unifilis itu kan kura-kura bintik kuning ya, bintik kuning Pontruttle. Dan karena masih saudara, maka kita bisa bilang dia itu masih mirip-mirip lah. Amazon empatnya, lalu Brazil, Kolombia, Venezuela itu daerah asal yang bisa kalian temuin, dan melihat bentuknya dan arahan yang di literasi yang disajikan kepada kita diarahkan ke Unifilis ya, sebenarnya ini kura-kuranya ya mirip-mirip ya, kura-kura semi akuatik. Cuman ciri khasnya itu ada spot merah di kepalanya yang bikin dia beda dan jarang banget. Untuk di Indonesia saya belum ketemu harganya untuk lihat-lihat di marketplace Indonesia, tapi karena ini masih kategori jarang ya, mungkin ya memang agak-agak lama lah untuk dapetin ini ya, untuk dapetin kura-kura kayak gini. Jadi sebuah hobi konsumsi hobi-hobi di Indonesia ya, yang pasti nantinya sih mungkin lama-lama akan rame, cuman sementara baru saya lihat sedikit. Dan di forum Turtle juga kemarin di KPKI saya di Facebook lihat ada yang punya 3 ekor juga ya, tapi nggak tahu itu punya si kok siapa sih, itu lupa yang di Bumi Reptile atau punya orang lain. Cuman ya berarti udah mulai banyak yang punya, nantinya mungkin akan membanjiri pasar kita juga ke depannya ya. Cuman sebagai sebuah seorang pencinta kura-kura yang mempelajari literasinya dalam 2-3 tahun ini, saya baru nemu lagi nih atau lagi kura-kura yang baru. Di samping saya juga lihat beberapa bulan belakangan ini si Galuh Kristianto tuh juga punya bulus Papua katanya, yang nanti mungkin akan saya ceritakan di konten selanjutnya. Hanya saja ini membuat kita dapat gambaran atau cerita baru tentang sebuah seekor kura-kura jenis baru, yaitu Redhead Amazon River Turtle ya, kura-kura dari Amazon, kura-kura dari sungai Amazon, tapi yang cirinya redhead atau kepalanya merah. Dan kalian bisa lihat ya, di kepalanya yang merah itu benar-benar lucu, dan ya benar-benar lah kita dapat pemandangan baru kura-kura bisa begini tuh, lucu banget ya. Mirip kacuha cekta ya, tapi ini bukan dari India, tapi dari dari Amerika Latin. Dan nanti mungkin ke depan kita bisa belajar-belajar tentang yang lain. Tapi ini dia Redhead Amazon River Turtle. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi tentang apapun kura-kura dan jenisnya yang bisa kita temukan untuk kita bahas selanjutnya. Bye.